ngerasa Sakinah adalah perempuan yang sangat spesial. Dan di sini terlihat ya betapa sweetnya ketika Dennis terus saja memuji-muji Sakinah di hadapan Rangga. Anak yang dikandung Mbak Flora itu butuh sosok ayah dan ibu, Mbak. Kemudian terlihat Fadil dan juga mamanya yang menemui Flora di penjara. Di sini tuh Fadil menawarkan sesuatu pada Flora. Dan oleh karena itu ya, kenapa kita nggak memulai keluarga kecil kita aja? Dan dengan wajah cengar-cengir, Fadil pun berkata-kata serius kepada Flora. Dia sangat ingin memulai kehidupan baru bersama Flora. Jangan mimpi deh lo ya. Tetapi kalian bisa lihat ya bagaimana respon Flora. Nampaknya Flora sangat-sangat gak suka dengan tawaran Fadil. Gue gak akan pernah nikah sama lo. Pergi! Bahkan dengan kasarnya, di sini Flora tuh mengusir Fadil dari hadapannya. Tentu saja Flora tuh kesel banget. Pergi! Kapan karang? Dan tentu saja Fadil kaget banget ya ketika Flora dengan begitu kerasnya mengusirnya. Gak bisa suka dan cinta sama aku. Sementara itu terlihat Kania yang nampaknya sudah semakin ngebet sama Rangga. Tetapi di sini Rangga tuh horor banget ya ngeliatin kakak-kakaknya. Kalau lu sampai kepikiran ke arah sana ke adik gua, lu bakalan berhadapan sama gua. Dan belum apa-apa aja, di sini Andrew dan juga Dennis tuh sudah memberikan ancaman kepada Rangga. Pikirin sebaik-baiknya. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Andrew semakin bucin pada Namira. Diam-diam Andrew tuh nemuin Namira. Istri sah kamu itu aku, bukan Namira. Dan kalian bisa lihat ya Mbak Dini tuh marah banget ya, marah banget. Dia tuh nelpon Andrew dan berkata-kata seperti itu. Tugas kali ini tuh sangat penting karena ini menyangkut masa depan Flora. Kemudian di sini terlihat ya mamanya Flora yang menemui Dini. Sepertinya akan ada rencana baru. Apakah rencananya? Dan Dini, dia bakal nyamperin ke rumah Bapak buat nyari Kak Andrew. Itu ada keributan. Sementara itu di sini terlihat Sakinah yang sepertinya sangat cemas karena Mbak Dini tuh mau nyusul si Andrew di rumah bapaknya. Dan tentu saja Sakinah tuh khawatir kalau bakal terjadi keributan di rumahnya. Ya karena pastinya Andrew ada di sana dan pastinya Mbak Dini akan sangat marah. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.